Assalamualaikum and hi semua, welcome back to Makmal Kita Channel edisi Beta Fashion. Kali ini saya nak share dengan korang kesan penggunaan ubat ikan laga terhadap ikan laga korang. Jom kita simak video. Apa khabar korang? Saya rasa saya dah hampir 1 bulan lebih tak upload video. Ada beberapa masalah yang saya tak dapat elakkan. Kali ni kembali lagi, jumpa lagi saya untuk edisi perkongsian ikan laga. Apa yang saya nak kongsikan dengan korang adalah jenis ubat-ubatan yang biasa saya pakai dalam menjaga ikan laga saya. So kat depan sini korang boleh nampak beberapa ubat. Ada lagi ubat sebenarnya yang saya tak tunjukkan kat sini. Ada yang dah habis stok. So saya tak nak share dengan korang apa yang ada, saya lah saya boleh share dengan korang. Okey, ubat ni dia ada yang natural tau. Ada yang ubat jadi natural, maknanya dia extract daripada bahan semula jadilah. Dan tak semualah, maknanya bila kita nak jual mesti kita akan campur sikit macam bahan chemical sikit untuk benda tu tahan lama lah. Kalau yang pure punya yang tak ada campur apa-apa, itu standard, korang boleh buat sendiri kat rumah, pati ketapang, yang tu natural insyaAllah. So yang kebiasaannya produk-produk yang ada di pasaran, kebiasaannya sedikit sebanyak mesti ada bahan kimia. Dan bahan kimia ini dia boleh memberi kesan yang kurang baik sebenarnya kepada haiwan ternakan, binatang lah, ikan laga lah khusus kat sini eh. Tapi dalam buat ubat ni, diorang dah kaji dah, korang jangan risau, diorang dah ada R&D, tim R&D diorang. Tapi kita tak nampak lah ujian klinikal kan, macam ubat-ubatan yang nak kat farmasi tu semua ada tu untuk manusia kan, dia ada clinical test lah. So macam ubat-ubat ikan ni dia tak adalah clinical test, dia lebih kepada testimoni orang yang dah pakai. Mungkin breeder ni ataupun seller ni dia dah buat R&D pasal satu jenis ubat, dia nak create satu jenis ubat, kemudian daripada ubat tu dia dah test kat ikan-ikan dia, nampak macam okey dan jangka masa yang agak panjang, dan dia pun jual lah produk tu kat kawan-kawan. Itu adalah biasa yang tak ada, jarang lah, jarang ada yang masuk lab untuk test tu, ada juga tapi jarang lah. Di sini ubat yang biasa saya pakai, saya tunjuk kat korang eh, sebab ada juga beberapa member kita, follower dekat YouTube dan juga kawan-kawan saya yang biasa DM saya di IG, di Facebook, diorang tanya juga pasal ubat-ubat ni. Jadi kali ni saya nak jawab, saya pun nak jawab jugalah soalan-soalan yang diorang ni. Saya sebelum tu saya nak minta maaf eh, saya sebenarnya agak sibuk, kadang-kadang saya tak sempat nak buka WhatsApp PM korang yang DM pasal tanya saya pasal ikan laga ni kan. Dia saya buat YouTube ni salah satu cara adalah untuk saya share dengan korang supaya korang boleh refer sedikit ilmu yang saya belajar daripada orang-orang lama. Jadi saya letakkan kat YouTube ni supaya orang-orang baru boleh manfaat dan boleh refer video saya. Jadi kalau yang DM tu, saya harap korang boleh refer video-video saya yang sebelum ni. Ada juga soalan yang ditanya tu sebenarnya soalan yang dah saya cerita kat dalam video. Jadi mohon korang refer video-video saya sebelum ni. Banyak PM ataupun DM yang saya terima berkenaan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan video yang saya dah buat lah. Jadi untuk yang masih ada kekeliruan, mungkin video saya tak jelas, korang boleh komen dekat komen di bawah ni. Sebenarnya kat luar sana banyak lagi sifu-sifu kita yang lebih pandai, lebih baik dan lebih bagus daripada saya. Diorang insyaAllah akan bantu sama-sama kita discuss dekat ruangan komen kat sini. Jom kita tengok ubat yang biasa saya pakai ya. Okay, yang paling famous sekali kat sini, bukanlah paling famous, yang paling banyak orang tanya adalah S1. Okay, ini S1 ni colour dia hijau, dia tulis S1 eh. Sebenarnya dia bukan khusus untuk ikan laga, sebab kat sini dia tunjuk ikan arowana, ikan koi, stingray eh. Ni ikan mas. So biasa untuk ikan yang besar. Tapi lately ni kita pakai dia untuk ikan laga. So banyak ni, the best medicine formulated for Japanese carp, golden fish and arowanas. Ni lah function dia. So function utama dia adalah untuk ikan yang stres, nak hilangkan stres adalah handling. Lepas tu biasanya orang yang post ikan ni, kalau korang perasan air yang dia gunakan air kalau hijau, maknanya dia pakai S1 lah. Ada juga kita nak bunuh bakteria kan, kita letaklah S1 sikit. Kadang-kadang 2-3 titik S1 ni jangan guna banyak, sebab dia tajam dan dia agak kuat, dia boleh bagi efek yang kurang baik pada ikan korang sekiranya korang letak dalam kuantiti yang banyak, maknanya ikan tu overdose.
So hati-hati ya, jangan letak banyak-banyakkan ikan. Saya pernah buat ikan, ikan saya jadi cacat. Biasanya kita tak letak banyak kalau tak nak SU tank tu. Dalam 1-2 titik macam tu nak hijau, kasih hijau sikit je. Sebab ini bukan untuk ikan betta eh. Ini sebenarnya untuk ikan arowana. Saya cakap tadi kan bukan untuk ikan khusus untuk, bukan khusus untuk ikan betta. Jadi please check eh. Kat belakang ni dia ada ajar kalau untuk arowana dan sebagainya. Kita tak akan ikut, kita tak akan follow apa yang dekat belakang ni. Sebab yang belakang ni untuk arowana. Jadi kita letak kuantiti yang sikit. Ada juga orang guna S1 ni untuk bersihkan bekas ikan laga yang kotor. Boleh pakai juga. Biasanya kita guna juga untuk kawalan air. S1 kita pakai bila ikan tu kita dah tak nak bagi dia mutasi. Maknanya dia dah capai contoh Galaxy Candy. Dah capai umur 7-8 bulan. Dia dah full block semua bagai ikan. Kita tak nak bagi dia mutasi lagi. Jadi kita guna S1 sahaja. Kebiasaannya. Ini bukan nak promote barang eh. Ini sharing. Saya bukan jual. Saya tak jual produk. Kalau korang nak tukar air kan, korang nak tukar air ataupun korang dapat ikan baru, maknanya korang beli ikan baru sampai, ha, jadi kita nak serasikan dengan air kat rumah kita. Sebab air kat tempat breeder tu tak sama dengan air kat rumah kita. Walaupun jenis air pipe, dia ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi beza air. Kadang-kadang terlebih klorin, kadang-kadang terkurang klorin, ikut keadaan semasa ya, ikut keadaan setempat. Jadi biasa kita gunakan S1 untuk ikan yang baru sampai. Ataupun korang yang rajin buat water change tu, sebab ikan ni dia ada yang cepat menyesuaikan diri dengan keadaan baru, ada yang lambat. Yang lambat tu dia macam monyok bila tukar air, dia slow je kan, nak flare terlambat. Ada yang tukar air dia tu boleh flare, tu bagus. Itu dia punya cepat menyesuaikan diri. Sebab bila ikan ni kita tukar air baru, dia akan keluarkan lendir-lendir daripada badan dia tau. So jangan kerap tukar air ikan laga, tak boleh kat, tak bagus untuk ikan laga kita lah. Contoh sehari dua kali, rajin sangat tu kan. Okey. Alright, so ni S1 eh. Okay, yang biasa orang pakai ubat merah, saya dah habis ubat biru. Satu lagi ubat biru, ni ubat merah sama ni. Ini kuning, dia ada tiga serangkai tau. Merah, kuning dan juga colour biru. Cup yang warna biru, saya dah habis, saya tak nak tunjuk kat korang. Korang pergi kat kedai je, murah je. Ubat ni satu, kalau kedai akuarium yang besar dia jual satu ni RM1. Ada juga jual RM1.50, tapi kalau kat Shopee korang boleh check daripada RM1.50 sampai ke RM3 untuk satu botol. Dan tiga ubat ni biasanya kita guna untuk mencegah, dan dia ada ajar sikit lah untuk treatment. Merah ni untuk jil, fungus, parasit, yang special-special ni ikan dia kena makan fin dia, kan kena gigit tu, ada ulat gigit, ulat air gigit dia. Ini function dia lah. Okay, biasa kita pakai ni untuk fungus lah. Yang ini pun sama juga, merah ni dia brand beza saja. Kalau yang kuning ni biasanya kita pakai untuk root tail, masa macam apa tu, ikan half moon kan. Ikan half moon kan biasa ekor dia kena gigit kan, tu root tail lah, ekor reput. So ada kulat ataupun ada bakteria yang tak baik, dan bakteria yang tak baik ada dalam air tu, dia makan fin. Dan satu lagi untuk biru, biasanya ubat biru tu kita pakai untuk velvet, ikan velvet ke, biasa kita pakai ubat biru tu lah. So biasanya tiga serangkai tu kita pakai serentak, merah, kuning dan juga biru. Pakai dia sebab dia murah sikit kan, dia pakai cara pemakaian agak banyak sikit lah. Saya biasa pakai satu cup ni untuk tong yang besar, tong sampah tu kan, apa 20 gallon eh. Lebih kurang macam tu lah. So saya pakai satu cup dan saya campur lah, tengok keadaan. Okay, alright. So ni dah, ini dah, ini dah, ini dah. Korang yang nak membeli ikan laga boleh pergi ke IG Makmal Betta ataupun Facebook Makmal Betta, dan korang juga boleh like Facebook page Makmal Betta. Okay, seterusnya ini ubat daripada Thailand, Betta K-Medic. Korang boleh check dekat video saya yang sebelum ni, saya ada review berkenaan ubat ni. Murah je ubat ni, RM6.90, saya beli kat kedai ikan. So kalau baca kat bawah, kalau baca dekat dia punya kebaikan dia ni kan banyak sangat. So, sampai wah, satu ubat boleh ubat semua benda. Ya ke? Tak lah kan. So dia ada cakap kat sini apa sindrom, dalam sindrom of sick untuk ikan tu, macam-macam jenis lah. Korang boleh check eh, boleh cari dekat Shopee pun ada. Dalam 23 jam efektif, memang efektif. Ada satu ekor ikan saya 6 ekor, seekor sampai 23 jam mati. Yang lain ada sembuh rupanya. Cara dia ajar ni satu cap tau, untuk air yang sikit satu cap. Sebenarnya jangan ikut, walaupun dia special, walaupun dia tulis untuk ikan betta, jangan ikut eh. Saya
baru ni saya nak ubat ikan saya menggunakan ubat yang sama. Ikan tu macam tak sihat kan, tak larat macam velvet kot, duduk murung dekat. Nanti kalau saya sempat, saya share dengan korang jenis ni sakit ikan laga lah. Masa tu mungkin dia kena velvet, dia duduk kat penjuru kan. Jadi saya guna, kurangkan air. Saya hanya menggunakan 3 titik, lebih kurang macam tu lah. 3 titik dan saya lebihkan garam. Alhamdulillah ikan tu sihat. Sebelum ni, dia ajar 1 cup. 1 cup banyak ni. So, ikan pun bahaya. Alright, so ubat ni korang boleh beli di kedai ikan laga RM9.90. Saya tak jual. Okay, seterusnya ini adalah Blackwater Special Aquarin. Aquarin ni banyak produk. Aquarin tadi pun dia keluarkan ubat merah, ubat biru, ubat kuning tu Aquarin pun keluarkan juga. Ini adalah ekstrak, ekstrak ketapang lah kita kata, Blackwater Special. So macam biasa, dia pun ada bahan kimia. So korang tak ada parti ketapang, korang nak beli ni masak juga, mahal juga ni kan. Baik buat parti ketapang sendiri, tapi kalau kita duduk di bandar-bandar yang susah nak cari pokok ketapang, inilah ubat dia. So korang boleh pakai ni, tak ada masalah insyaAllah. Saya pakai ubat ni, setakat saya pakai okey, ikan saya okey, buat bunyi seronok. Maknanya dia selesa dengan air yang dicampur dengan black water yang dibuat daripada Aquadin ni. Alright, so korang boleh cari. Ini agak mahal sikit, tak silap saya dalam RM4 ke RM6 satu botol ni. Okey, ubat yang agak famous dan pernah ada isu juga, Akira. Akira D19. Satu masa tu dia ada isu mana satu ori, mana satu fake kan. Satu yang ori dia kata, satu yang fake. Yang ori tu kononnya botol dia besi aluminium, yang plastik ni yang tak ori katanya lah. Review kan ada kat Facebook masa tu, agak kecoh juga. So beberapa penggiat ikan laga macam Beta MFA dah try buat test dan tunjuk result dia, sebenarnya tak ada beza sangat lah. Yang dia kata fake tu yang ori pun, wallahu'alam mana satu fake mana satu ori. Tapi saya pakai yang botol plastik sahaja, saya tak pernah beli yang botol besi. Botol besi tu mahasil kot. Ha, so sepanjang saya pakai Akira, bagus eh. Dan ubat ni pun famous, dah lama sebenarnya ubat ni ni. Dia ada, bagusnya ubat ni dia letak ingredient tau, ada vitamin B2, B6, B12. Wah macam B complex, ubat untuk tenaga. Ni apa ni, nikotinik. Oh kan nikotin, nikotinik amid, fentanyl, biotinic acid and peat extract. Dia extract daripada peat. Peat ni tak saya tanah lah, peat moss tu kan. So dia extract daripada situ. So ubat ni tanpa diragui lagi, memang ikan suka. Korang nak groom ikan korang yang nak bagi cepat mutasi, boleh pakai ubat ni juga. Dan harga dia agak murah, RM35 korang dapat botol besar macam ni. Kira antara produk yang bagi saya murah lah, 500ml dia boleh merawat sampai 5000 liter dengan hanya menggunakan satu botol ni. Bukan promote eh, orang nak beli tak apa, tak nak beli tak apa. Ini inisiatif bagi korang yang tak nak guna ni dan korang tak ada daun ketapang, boleh pakai, no problem. Saya pakai okey.